Kejadian Ponto tanggal 20 November 2019 kita telah melakukan tindakan hukum terhadap para tersangka dalam kegiatan pengolahan barang jasa pada Rumah Rasa Sakit dan Tol Layang Pasewang tahun 2013. Di sini kita melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka masing-masing atas nama Haji Sarudin selaku mantan direktur di mana menjabat direktur Rumah Sakit dan Tol Layang Pasewang tahun 2013. Yang kedua yaitu Haja Saleha selaku PPTK kegiatan makan minum dan menjaga malam dan pasien dari tahun 2013. Dan yang ketiga adalah Kaharudin selaku bendahara. Di sini penyidik melakukan penahanan pada saat ini untuk waktu 20 hari ke depan. Ketiganya dijerat pasal dan ancaman berapa? Terhadap para tersangka kita menyangkakan pasal 2, kemudian pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang Tipikor. Penahanan 3 tersangka ini kenapa baru sekarang, Pak? Bisa dijelaskan ditahan? Ya, ini apa namanya? Kita melalui pertimbangan-pertimbangan yuridis maka kita melakukan penahanan. Untuk perbuatan ketiga orang ini kerugian negara yang ditimbulkan itu? Kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPK RI sejumlah 880.060.591 rupiah.